Persib bertemu Barito Putra, skor akhir 0-0. Hadir pelatih dari Persib Bandung, Robert. This time is early and not. Yeah, I think we lost the 2 points today. Have we lost the target today? But it was, if we win, we can go position number 5. But we missed out on that. And the reason was simple. We were not effective enough in our attacks. That was the main reason that we cannot get the 3 points today and go to the 5th position. Now we still stay in the 7th position. And that is due to that we lack the power to score goals today. Jalannya pertandingan sendiri okelah. Ball position mungkin Persib menang. Ya, tapi secara peluang saya pikir enggak ada yang perlu jatuh bangun. Ya, dia cukup begini-begini aja. Cuma okelah kiri kanan dia hidup. Ya, tapi itu pun bolanya antaran ke tengahnya gampang sekali dibaca. Dan bahkan peluang yang terbaik itu adalah ketika wasit tidak berani menunjuk titik putih ketika mereka handsball. Saya bersyukur bisa ambil poin satu di sini, walaupun tadi kita lihat Persib memberikan serangan bertubi-tubi, tapi kita sudah dalam latihan, Coach Ajang sudah mencoba mengantisipasi apapun itu. Ya, alhamdulillah strategi dari Coach Ajang bisa kita jalankan di lapangan. Semoga ke depan juga tim kita bisa lebih baik untuk bisa meraih poin untuk mengangkat kita dari zona merah. Insya Allah, terima kasih. Hasil yang tidak kita harapkan tentunya, tapi tetap bersyukur untuk satu poin hari ini. Pemain sudah mengerahkan semua tenaganya. Terima kasih Bobotoh sudah datang dan mensupport kita. Saya berharap pertandingan selanjutnya kita bisa mengganti poin yang hilang hari ini, insya Allah. Memang kelihatan kesulitan sedikit, dan memang mereka ngumpul, mereka mungkin bertahan. Karena yang saya lihat dari menit-menit awal itu, mereka ketika kita pegang bola mereka drop semua sampai di kotak itu 8 orang. Tapi itulah bola. Kitanya mungkin kurang efektif, kitanya kurang agresif mungkin. Tapi itulah yang saya lihat, pemain sudah kerja maksimal. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi untuk penyelesaian akhirnya.